Bareng lagi sama Tia, Olivia, dan juga Doni. Apa kabar? Tentunya tetap sehat dan semangat ya. Nah teman-teman, pernah gak sih kalian mendengarkan sebuah lagu tanpa vokal atau instrumennya saja? Atau podcast yang suaranya bersih, renyah, tanpa noise? Di video kali ini kita akan mengenal dan belajar tentang software editing audio. Nah, apakah teman-teman semua pernah mendengar nih beberapa aplikasi editing audio seperti Audacity, Adobe Audition, ataupun Cubase? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai software editing audio produksi Adobe, yaitu Adobe Audition. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, pasti teman-teman bertanya-tanya, kenapa kita harus pakai Adobe Audition? Nah, itu karena Adobe Audition memiliki fungsi perekaman audio digital dan memiliki fungsi kerja secara single track maupun multi track. Selain itu, Adobe Audition juga dapat digunakan untuk pengeditan dan mixing berbagai audio. Nah, kemudian Olive, dengan Adobe Audition kita juga bisa menambahkan efek tertentu, kemudian bisa menyimpannya sesuai dengan format yang kita inginkan. Jadi, kalau kita akan melakukan perekaman atau recording dengan menggunakan software Adobe Audition, maka kita harus melakukan setting awal level inputnya. Pengaturan input level sendiri sangat penting dan bertujuan untuk menentukan seberapa keras audio yang akan direkam. Nah, jika input level terlalu besar, maka suaranya akan mengalami distorsi. Namun, jika input audio terlalu kecil atau terlalu rendah, maka suaranya akan banyak noise-nya. Dan langkah pengaturan level input adalah? Langkah pengaturan input level adalah, yang pertama, sound setting melalui control panel. Pilih menu sound, kemudian pilih recording. Setelah itu, klik properties. Nah, selanjutnya pilih menu levels. Kemudian bisa diubah slider microphone dan microphone boost sesuai dengan keinginan. Setelah selesai setting input, sekarang kita buka Adobe Audition. Beginilah tampilan interface Adobe Audition. Yang pertama, menu bar. Sama seperti software pada umumnya, Adobe Audition terdapat menu bar yang berisi file, edit, multitrack, clip, effect, favorites, view, window, dan help. Kemudian yang kedua ada files window. Files window menampilkan media yang sudah diimpor ke dalam software Adobe Audition. Yang ketiga ada media browser window. Media browser window menampilkan explore files yang ada di dalam media penyimpanan. Kemudian ada history window. History window menampilkan tahapan proses editing yang telah dilakukan. Selanjutnya yang kelima, waveform dan mixer. Area kerja audio editing yang ditampilkan berupa gelombang suara yang membantu proses editing dan juga bisa menampilkan mixer audio yang mana bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas suara audio yang diimpor. Berikutnya, ini adalah menu-menu yang ada di Adobe Audition. Berikut ini adalah menu-menu yang ada dalam Adobe Audition. Yang pertama, Edit View. Edit View memungkinkan untuk melakukan proses editing suara dengan leluasa seperti cutting, equalizing, normalizing, fade in, dan juga fade out. Berikutnya yang kedua ada Multitrack View. Multitrack View juga digunakan sebagai media editor untuk penggabungan beberapa track. Pada tampilan Multitrack terdapat fitur penunjang seperti group, lock, mixdown, sound effect, dan fitur pendukung lainnya. Di dalam multitrack view juga dapat menampilkan perangkat mixer. Kemudian yang ketiga ada organizer window. Di dalam organizer window terdapat submenu, transport control, zoom control, time control, selection atau view, dan level. Kemudian yang keempat ada track control. Di dalam menu track control terdapat beberapa submenu, diantaranya adalah track name, mute, record, volume and pain, track input, dan juga track output.
Kemudian yang kelima, ada session display. Session display berisi tampilan gelombang suara, waveform, dari seluruh track yang telah diisi suara. Pada session display, terdapat bagian horizontal portion bar, horizontal ruler, dan track display window. Teman-teman, ada 11 tools dalam Adobe Audition. Antara lain, setelah itu, tools yang ada di Adobe Audition adalah yang pertama, Waveform. Tool ini menampilkan waveform untuk mengolah gelombang audio. Yang kedua, Multitrack. Tool ini digunakan untuk membuat sebuah project yang berisi beberapa track. Ketiga, Spectral Frequency and Pitch Display. Untuk menampilkan spectral frequency dan display dari sebuah audio. Selanjutnya yang keempat, Move Tools. Untuk memindahkan atau menggeser file audio yang berada pada multitrack maupun waveform. Yang kelima, Razor Tools. Untuk memotong bagian dari sebuah audio yang berada di multitrack maupun waveform. Dan selanjutnya yang keenam, Slip Tools. Digunakan untuk memindahkan klip dalam dan keluar poin dengan jumlah yang sama secara bersamaan. Kemudian yang ketujuh, Time Selection Tools digunakan untuk memindahkan tanda yang berguna untuk titik awal pemutaran audio yang dipilih. Selanjutnya yang kedelapan, Mercury Selection Tools digunakan untuk menyeleksi bagian pada audio di semua tampilan spectrum frequency dan pitch display. Selanjutnya, Lasso Tools digunakan untuk menyeleksi bagian pada audio di semua tampilan spectrum frequency dan pitch display sesuai dengan keinginan kita. Yang ke-10, Paintbrush Selection Tools. Fungsinya sama dengan Lasso Tools, namun berbeda dengan cara menyeleksinya. Paintbrush Selection langsung menyeleksi keseluruhan dari tepi hingga dalamnya. Kemudian yang ke-11, Spot Healing Brush Tool. Digunakan untuk menyamarkan bagian yang diseleksi dengan bagian di dekatnya. Oke teman-teman, jika kita ingin melakukan perekaman menggunakan Adobe Audition, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah, yang pertama, hindari kebisingan dengan mencari tempat recording sesunyi mungkin agar hasil bisa lebih optimal. Sangat direkomendasikan tempat recording yang berperedam agar suara lebih minim pantulan. Gunakan mixer jika ada. Mixer dimaksudkan agar suara yang masuk bisa dikonfigurasi terlebih dahulu. Minim noise dan suara yang masuk bisa lebih optimal sehingga memudahkan proses editing di Adobe Audition nantinya. Nah, berikutnya mengenai audio editing. Apa saja sih yang bisa kita lakukan agar audio hasil rekaman bisa jadi lebih jernih dan utuh? Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang pengolahan audio menggunakan software Adobe Audition. Yang pertama adalah noise reduction. Dilakukan untuk menghilangkan noise atau desis sampai benar-benar clean sehingga akan mempermudah proses equalisasi pada tahap berikutnya dan hasil audio bisa menjadi lebih baik. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang pengolahan audio menggunakan software Adobe Audition. Terdapat beberapa jenis noise reduction, diantaranya adaptive noise reduction, automatic click remover, automatic phrase correction, dan dehumer. Yang kedua adalah equalizer atau equalisasi. Proses penyesuaian suara, yaitu penyempurnaan dan mempertebal atau mempertegas karakter suara, baik dari frekuensi tinggi, menengah, dan rendah. High, mid, low frequency. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang pengolahan audio menggunakan software Adobe Audition. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang pengolahan audio menggunakan software Adobe Audition. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang pengolahan audio menggunakan software Adobe Audition. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang pengolahan audio menggunakan software Adobe Audition. Langkah ini bisa diatur melalui fitur efek spesial, di antaranya distortion, glitter suite, mastering, vocal enhancer.
Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang pengolahan audio menggunakan software Adobe Audition. Yang berikutnya adalah reverb atau gema. Merupakan sebuah proses penghalusan suara dengan cara memberikan efek gema sehingga suara seperti berada di ruangan besar dan terdengar. Hari ini kita akan membahas tentang pengolahan audio menggunakan software Adobe Audition. Terdapat macam-macam reverb seperti convolution reverb, full reverb, studio reverb, and surround reverb. Setelah proses editing selesai, jika sudah yakin dengan project editing audio yang dilakukan, maka bisa melakukan proses export melalui menu file, export file, atau control plus shift plus A. Kemudian pilih format output dan nama file. Sangat disarankan menggunakan format MP3. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang pengolahan audio menggunakan software Adobe Audition. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah wajib take audio atau rekam dengan menyebutkan biodata, nama lengkap, nama panggilan, alamat, dan asal sekolah. Kemudian edit sampai audio yang dihasilkan benar-benar clean. Dan jangan lupa untuk upload ke Google Drive dan kirim linknya ke guru kalian ya. Oke, sampai di sini dulu nih untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Sekian dan terima kasih. SMK bisa.